Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Barliana Lina. Saya mau sharing, mau kasih tahu ke teman-teman tips kesehatan. Saya mau bikin mangga milkshake. Nah, mangga itu saya mau campur dengan yogurt, dengan susu almond. Itu untuk kesehatan. Setiap hari saya harus makan buah. Kalau jeruk saya jus, diambil airnya, kadang tak campur apel, kadang tak campur buah apa ya namanya ini, lupa saya ini, markisa. Kadang air tomat, saya rebus tomat, airnya saya ambil, saya minum, saya campurin ini. Ini namanya markisa. Mungkin kalau orang Indonesia tahulah ini markisa. Kalau bahasa Inggrisnya poison food. Nah, biasanya kadang juga saya makan aja. Ini dibelah langsung dimakan gitu aja. Kalau ada, aku punya air kayak air tomat, aku campurin ini jadi rasanya wangi, baunya wangi, rasanya enak. Nggak usah pakai gula. Ini walaupun asam itu untuk bagus untuk kesehatan. Nah, tips saya sehat itu, orang kalau mau sehat itu dari diri sendiri. Jadi harus dijaga makan, jangan yang berlemak. Terus makan makanan yang sehat. Sehat tidak harus mahal ya. Maksudnya dikondisikan dengan ekonomi kita. Ekonomi kita sedikit ya, kita bisa juga mengimbangin ekonomi kita lah. Jadi saya makan nggak perlu enak, saya makan juga sambal terasi, lalapan sama tempe itu aja. Lalapannya bisa daun daun lontok ya, daun ubi jalar atau daun singkong atau coisam, sama di kukus aja, dikulup aja gitu sama sambal terasi udah cukup. Ini saya sehat berkat tiap hari saya harus minum jus. Pagi-pagi jus yang sehat bareng majikan saya. Terus nanti siangnya saya harus minum minuman yang sehat, yaitu yang dari buah kayak jeruk sama mangga milkshake gitu. Mari kita kepoin cara bikin minumannya saya ya, minuman, dibilang minuman apa ya, minuman mangga milkshake ya. Ayo kita kepoin. Nah, di sini saya sudah siapkan mangga, saya masukin ke blender ya, khusus jus, juicer. Nah, terus ini ada almond milk, aku campurin. Tinggal sedikit. Nah, ini ada yogurt, Greek yogurt rasa madu. Aku campurin yogurt. Aku campur 1 sendok. Dua sendok aja cukup yogurt. Nah, itu udah bikin enak dan creamy, 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 creamy. Terus aku puter smoothie. Nah, ini bikin smoothie. Milkshake-nya ini smoothie namanya ya, smoothie. Ini jadi dua gini, tadi itu mangga yang kecil-kecil ada 5, kasih 2 sendok yogurt. Terus ini udah di itu sama susu almond.
Jadinya dua segini, ini untuk hari ini untuk besok, karena hari ini hari Sabtu. Besok saya nggak kerja, makanya ini untuk besok. Ini untuk hari ini. Nah, itu sharing-sharing saya tentang kesehatan. Jadi, jagalah badan kita sendiri, insya Allah kita akan sehat. Tapi jangan lupa, sehat itu penting, juga harus diimbangin olahraga. Saya ada ikut olahraga. Olahraga saya tidak di gym, tapi di playground yang ada tempat. Di Hong Kong kan banyak tempat-tempat untuk olahraga ya. Kita olahraga di situ. Jangan sungkan, jangan malu olahraga bareng orang-orang Hong Kong juga banyak laki-laki pada anak-anak muda pada olahraga. Jangan sungkan olahraga untuk siapapun di Hong Kong itu. Kita olahraga di situ, dan setiap Sabtu dan Minggu saya ikut yoga. Alhamdulillah saya enggak pernah sakit. Ya intinya jarang sekali sakit, itu aja. Minum yang cukup, apalagi sekarang musim virus corona. Corona itu gampang masuk ke badan kita karena kita kurang fit, kurang sehat. Jangan takut dengan virus corona. Mari kita jaga kesehatan kita sendiri, jaga kebersihan. Insya Allah akan terhindar dari virus. Virus apapun tidak akan berani tidak akan mempan masuk ke tubuh kita kalau kita fit. Itu. Jadi imun tubuh kita akan menjaga badan kita dengan virus. Virus apapun tidak bisa masuk karena imun tubuh kita sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman.